Jadi selamat datang ke Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras. Suku akhir pertama TMPL Malaysia 2022 yang menemukan kembali KL City dan Terengganu. Jadi Kota Raya Kuala Lumpur akan terus menjadi saksi kepada satu lagi perlawanan klasik di dalam saingan yang klasik Piala Malaysia. Penyerahan bola perlawanan dari Muhammad Syazrin Harmonis dari Sales and Development Ibu Pejabat Pos Besar yang diberikan perhormatan. Oh, satu tolakan menarik untuk Parti Ben berjaya meloloskan dirinya. Satu hantaran, oh, ditanduk, ditepis keluar oleh Suhaimi dan sepakan susulan dari Paulo Josue. Amaran awal dari KL City. Jadi sepakan sudut yang kedua dari Faisal. Tampanannya baik untuk Cece Kipre, kembali kepada Faisal Alim. Antara dari Faisal Alim, peluang untuk Terengganu. Masih lagi dalam permainan untuk Kepas Sharman. Enam gol dalam tiga perlawanan menceritakan segalanya dari Kepas Sharman. Pemainnya sedang menikmati prestasi yang terbaik. Kemanisan di kakinya terus menjelmakan jaringan demi jaringan untuk Terengganu. Berpunca dari gerakan ini, sepakan sudut. Dan Faisal Alim sekali lagi menghantar bola tersebut ke dalam kawasan berbahaya untuk KL City. Dan Kepas Sharman, rembatan leret terus mengecewakan Kevin Ray Mendoza. Faisal Alim meneruskan lariannya. Masih lagi Faisal, tolakan untuk Jesse Kipri. Diselamatkan oleh Kevin Ray Mendoza. Bagaimana gerakan yang hampir sempurna sebentar tadi bermula dari Faisal Alim. Gerakan berkemalai, melambai-lambai bagai daun kelapa di pupuk bayu, terus mengelirukan musuhnya. Dan Azam terus kepada Paulo Josue. Hantaran untuk Romel Morales. Oh, ada kesilapan dari Suhaimi Hussein. Dan apa yang akan berlaku? Layangan kad merah untuk Suhaimi Hussein. Kesilapan yang mengundang kepada sesuatu yang tidak diinginkan. Lihat saja bagaimana riak wajah Suhaimi menceritakan segalanya apa yang berlaku. Layangan kad merah. Baru saja kita bercerita mengenai Negeri Sembilan yang terpaksa bermain 10 orang pemain setelah Herod Gulon dilayangkan kad merah. Dan kini Terengganu juga. Adin Azman ataupun Paulo Josue. Peluang untuk KL City. Dari Paulo Josue, satu tampanan dan satu rembatan diselamatkan oleh Syamiza. Wow. Dikala anda menggantikan tempat yang cukup menjadi buruan buat KL City, dikala situasi yang cukup berisiko untuk Terengganu, Syamiza Yusof. Azam Noor Ibrahim dan tamat aksi di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras. Aksi yang penuh dengan drama, dengan jaringan dari Kepas Sharman di minit ke-14 cukup untuk dibawa pulang oleh Terengganu sebagai bekalan ke Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin Gombala. Dengan kebesaran masa penuh di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras, Kuala Lumpur City 0, Terengganu 1.